Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Dr. HD. InsyaAllah kita berada di dalam segmen Kalam M-Star yang hari ini kita akan membicarakan mengenai bulan yang mulia, bulan yang mana Allah janjikan, iaitu 10 hari yang penuh dengan kebaikan, kerahmatan, iaitu bulan Zulhijjah, dan terdapatnya di dalam bulan itu iaitu pengorbanan yang menceritakan tentang Nabi Ibrahim dan menceritakan tentang Nabi Ismail. Kalau kita lihat di dalam surah As-Saffat ayat 102, bagaimana Nabi Ibrahim meminta kepada anaknya, yang pada waktu itu kata ulama anaknya sudah tingkat dewasa. Ada yang mengatakan dan menganggarkan umur Nabi Ismail pada waktu itu 13 tahun. Ketika mana dia boleh membantu ayahnya dalam setiap urusan, ketika itulah Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail kerana mahu melihat bagaimana pengorbanan seorang Nabi, bagaimana seorang ayah yang sanggup berkorban kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Nabi Ibrahim memberitahu kepada anaknya mengenai mimpi yang Nabi Ibrahim dapati di dalam tidurnya. Apa yang menarik di dalam kisah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, bagaimana anaknya menjawab, "Ya abati, if'al ma tu'mar." Wahai ayahku, lakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fasatajiduni insya-Allahu minas sabirin. Maka engkau akan dapati aku dalam keadaan bersama dengan orang-orang yang sabar, iaitu aku dalam keadaan bersabar. Hebatnya Nabi Ismail berkorban, Nabi Ibrahim sanggup berkorban sehingga sanggup mengorbankan nyawa orang yang dikasihi. Itu adalah tanda bukti kecintaan Allah lebih daripada segala-galanya. Tapi kita pada hari ini dalam bulan Zulhijjah, kita diminta sunnah untuk berpuasa, untuk melakukan ibadah korban, kewajipan-kewajipan yang wajib, solat kita, puasa, zakat, haji, semua perkara yang wajib. Kadang-kadang kita tak sanggup untuk berkorban, kita tak sanggup untuk menginfakkan harta kerana kita mencintai dunia lebih daripada Allah. Kerana itu, kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dijadikan ikhtibar dalam bulan Zulhijjah ini kerana pengorbanan yang mana mereka melebihkan Allah lebih daripada segala-galanya, maka mereka akan mendapat keredaan dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Disebabkan itu, mari sama-sama menyemaikan cinta kepada Allah dan Rasul melebihi segala-galanya. Wallahu a'lam bisawab. Bersempena dengan hari raya Aidil Adha, merupakan hari kebesaran, hari kemuliaan, hari raya yang paling besar. Hari raya Aidil Adha kita berkorban kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz ingin mengucapkan selamat hari raya Aidil Adha kepada semua pengikut M-Star Online, kepada semua yang mengenali Ustaz. Moga-moga raya ini menjadi bermakna untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat hari raya Aidil Adha. Maaf zahir dan batin. Biar kita berubah, biar perlahan, asal berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.